kepribadian sama kepribadian sama. Oke, hari ini saya makan dalam bilik kerja saya, dalam bilik tempat anulah kerja. Sebab saya ada kerja mau buat, so saya angkat makanan saya bawa di atas makan. So bolehlah buat video. Oke, yang saya makan ni hari ini off quality juga, hari off quality. So main order besok baru start masak. So ni makanan saya hari ini, saya rasa lama sudah tidak makan makanan Korea. So this yang saya makan hari ini. Yes. Ini ayam dia, apa nama dia tu? Chicken the chicken spicy kah? Yes, macam chicken spicy, ada dia punya sauce chicken spicy ni. Sauce dia, ada sauce dia kena bagi. Ini dia punya restoran di Clinic Chicken, Clinic Chicken Plaza 333. Plaza 333 3333. Ini chicken spicy dia. So is dia punya sauce lah. And then ini dia punya rice ball. Ini rice ball dia. 1, 2, 3. Ya, rice ball dia gemuk-gemuk, bulat-bulat ni. Di atas dia tu kimchi. Ada kimchi. Ini rice ball dia mix with itu seaweed. Sama seaweed. And then this one, husband saya tadi dia ada order apa tu, sayur lah. Sayur sayur macam apa, cukup ke sayur ubi tu. Dan ini saya pergi ambil lah, makan sayur. Ini yang paling favorite dia one. Memang capcay. Pucat kan, tiru sayur dia. Sayur dia actually saya suruh buka-buka. Saya punya anak saya pergi buka-buka. So yang dapat tadi kan, ini je dia punya mie. Capcay. Actually, kalau ada bahan-bahan saya boleh buat, tapi masalah dia susah mau keluar sekarang. Taulah. Dan ni capcay dia. So memang teringin mau makan dia punya makanan Korea hari ini. So let's we eat. So ini kita makan. Makan capcay lah. Sedapnya, lamanya tidak makan capcay. Ubi. Try lagi di mana. Nasi dia. Seaweed. Dap. God. Kalau lama sudah kau tidak terasa makanan yang di luar kan sedap betulnya. Habis hari-hari kau masak. Hari-hari kau masak sendiri. Jadi kau kecembosan sudah kau masak, kau punya masakan sendiri kan. Jadi bila kau makan orang punya masakan orang kan sedap betulnya. Nyaman. Mau try lipnya sauce nya, spicy sangat nih. Kalau Korea nih. Mables pedas dia. Try lo lipnya sauce. This way. Kita tahu apa, sama kan ya. Sama kali ya, try lo apa bisa. Wow, marvelous. Saya boleh dipin chicken. I like it. Dipin sauce dah.
Jepang, ini juga bilang pedasnya enggak, tapi memang pedas lah. Nggak sangat pedas. Ya boleh-boleh lah, nice lah. Dia macam soalnya yang satu ketakut-takut sudah sangat spicy ke tidak, tapi bilang spicy chicken kah? Oh ya, takut tuh sangat pedas. Tau lah makanan Korea nih, sangat pedas-pedas yang tidak dijangka-jangka dia punya kepedasan. Oh my god, capcay. Nah, hold up. Rice ball. Nasi kena bulat-bulat. With seaweed. Ada apa? Ini sayur sweet potato apa ya? Maksudnya sayur. Bila mobil itu kan masak beef garlic. Wow, nice. Ini memang simple tapi beat dia punya anak. Ayo. Ini bayam dah. Ada pelannya ayam dah kan? Ada pelannya ayam. Pelan-pelan makan sini ayam sekarang ya. Masih dia punya ayam bukan keras. Menghayap ayamnya udah hangat keras. Sedap. Siapa yang suka makan Korea? Mesti seras. Mesti mostly memang ramai kawan-kawan tuh suka makan Korea kan, masuk saya lah memang suka makan, tapi makanan Korea ada certain-certain saja yang saya pandai makan, termasuk yang capcha nih, of course paling favorite mesti order. And then apa tuh ayam ala tteokbokki dia, tapi sudah sama macam banyak bah. Tteokbokki ini kan pedas, jadi kalau saya satu rumah makan, dong anak-anak saya tidak makan, nanti saya pun tidak makan. Oke. Sayang nanti tidak habis. Kalau yang sekarang dimakan nih, yang dapat habis nih, yang dia adalah asal terasa itu makanan Korea, bang. Lama sudah nih tidak terasa, jadi terasa soro, pot terasa bahkan. Terasa makan. Sudah makan kah? Yang amat terlalu aku ngomong ke sama kamar. Nyoba. Pasar, bulu, gelombang gitu dia bulat, betul. Sangat gelombang. Nah, isi. Gelombang dia. Gazo banal. Kalau aku makan nyanyi-nyanyi surat itu kan
Ya. Sedap betul. Bah, jangan lupa kamu orang subscribe kita punya YouTube channel. So subscribe and like. Saya mengharapkan 1K subscriber lah nih. Sebab syarat-syarat untuk maju di YouTuber di YouTube kena ada 1K subscriber. Hai. Makanan saya tadi cuma tidak habis. Nah, ayam satu ini dia macam lemak, jadi sekitar berapa suka dia berlemak sedikit. So satu yang big man itu Nina rice ball. Buat ayam dan Nina lagi belum habis. Masih isi Nina. Capcay itu kan confirm habis. Sebab itu yang mama saya tidak makan, nah, tidak habis. Nanti ini saya tidak mau buang. Saya mau ano petang supaya saya order lagi kan nilai saya makan nanti petang. Jadi makan ini sangat kenyang sudah, sangat very kenyang. So petang pun sekarang jam berapa? Sekarang maybe makan macam jam 3 apa macam 2 lebih ini sudah jam 2 saya rasa. So rasanya nanti petang tak payah order ya. Tak payah order, jadi saya makan ini saja. Saya makan ini saja nanti untuk saya punya dinner. Tidak kasih sayang makanan lah. Saya makan nanti petang nih. Habis mie perut anu sudah. Full sudah. Ini makannya an. Mulau. Perut sudah saya perut. Saya perut sini kan jenis yang bukan kuat makan. Kalau lapar sudah betul-betul lah makan lah kuat saya makan. Tapi saya kenyang betul sudah ini. Tapi kurangnya makanan. Kalau kamu perasan, asal kamu makan saja cepat kenyang. Dia tahu kenapa. Tapi satu kali udah macam kau rasa kau boleh kasih habis satu kali sampai kan kau sudah makan. Kenyang sudah kau, separuh daripada itu belum lagi habis. Tapi itu sayang, tadi terpaksa kena nang tapau, bawa balik rumah makan. Balik. Jadi kalau makan Korea itu langsung bilang saya mau order banyak-banyak. Sebab bikin kenyang, cepat kenyang. Tapi bagus juga lah cepat kenyang. Jadi sekurangnya kau punya craving kan certified. Nah, sama buat kerja bani. Tapi apa namanya? Saya mau cari, mau tengah ambil mood untuk buat siapnya craft. Saya mau craft bang. Saya mau buat craft saya. Nantilah, nanti saya akan show kamu di another video. So please help me to subscribe sekali lagi. Saya tahu malu kan. Memanglah kalau memang mau kasih tebal muka sini sekarang nih. So tolong saya subscribe saya punya YouTube channel. Mau tekan itu loncengnya. Ting tong. Nah, jangan saja kamu orang view tapi kamu tidak subscribe bagi kamu orang view dan subscribe lah saya punya video walaupun kamu orang tidak suka tengok tu video kan. Kamu boleh anu saja pak, ignore, but tolong saya hanya mengharap kamu yang subscribe saja. Dari mana tahu kan satu hari kamu orang tiba-tiba macam suka sama video kan. Kamu boleh tengok lah. Ada juga video yang saya kasih post. Mana tahu ada kamu orang boleh ada idea kan untuk oh ini pula siapa si Jeng guna. Oh ini pula dia makan. Oh begini pula. Sekurang-kurangnya adalah manfaat ataupun apa-apa yang saya boleh share di video kan. Mana tu? Ada juga lah kali video saya minta puji kan. Itu normal lah kan. Anak saya, anak nasibnya video. Kalau saya rasa macam apa boleh share kan, saya share lah. So please help me to subscribe and please support stay mom at home ni yang walaupun PKP start pun memang yang kami ni memang stay at home punya full time punya pun memang sudah biasa stay at home punya. So
bagi kami bilang stay at home kan memang pun sudah stay at home lah, tapi yang stay at home yang selalunya sebelum PKP is dapat keluar lagi, hantar anak pergi sekolah, begini, beli jalan, tapi ini memang betul stay at home, so very very stay at home sudah lah nih. And then lagi sekarang ni keadaan ekonomi pun tidak berapa bagus, so I'm try to do untuk cari mana tahu dulu buat duit sampingan kan, we don't know kan, we don't know. So sekarang saya I need a 1k subscriber, please itu makali itu dia punya YouTube punya syarat 1k above maybe you subscribe, but then hopefully hope the subscribe dapatlah ada subscriber yang cukup syarat lah orang bilang, yeah. So really help me to subscribe and support stay at home mom nih, okay? Thank you everyone and thank you for support me and thank you yang siapa yang sudah subscribe. Thank you. Have a good day. Have a good day.